Ayo kita menuju ke sana nih. Nah, turunan ini nih menuju Balai Rakyat. Tuh dia tuh udah ada bannernya, noh. Nah, ini dia nih lokasinya nih. Gedung Balai Budaya. Oh, udah rame. Temen-temen udah pada ngumpul di sana, alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dengarkan dengan seksama. Kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami semua yang ada di sini berkumpul pada siang menjelang sore kali ini untuk bersilaturahim bersama-sama memajukan wilayah kami, daerah kami, yaitu Condet. Maka dari kalian, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi yang jelas Bapak Ibu adalah orang-orang yang peduli terhadap kawasan Condet. Tangan dulu buat kita semua. Terima kasih dari unsur TNI dan kepolisian dan juga alim ulama yang berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Bapak dan Ibu, salam selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas segala limpahannya kita semua bisa juga berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Di sini sudah lima. Jadi kami di Dinas Kebudayaan tentu saja tidak mikirin pariwisata untuk kawasan Jakarta Timur, karena tidak ada dinas pariwisata. Tapi kalau ngomongin masalah kebudayaan, di sini adalah kantong-kantong budaya yang luar biasa. Terutama untuk kawasan Condet yang kami dari Dinas Kebudayaan berterima kasih akan kesadaran Bapak Ibu semua. Itu selesai begitu saja, berubah menjadi SK 881 di zaman Pak Anies Baswedan sampai hari ini, dan menjelang bulan Mei besok usia SK ini akan berakhir. Kami memantaskan diri, melegalitas diri kita sendiri, tidak ada legitimasi dari siapapun. Ini bentuk dari kepedulian kami untuk menyusun, mengkaji, mengembangkan, dan mengawasi semua potensi yang ada di Condet. Kita nggak punya candi, kita nggak punya pantai seperti di Bali, kita nggak punya gunung, tetapi Condet punya budaya, Condet punya adab, Condet punya kebun, Condet punya sawah, Condet punya Ciliwung, dan semua potensi yang ada di Condet itu tersebar menjadi kekayaan khasanah budaya lokal masyarakat Condet. Kami mohon doa, kami mohon dukungan, kami mohon masukan, kami mohon arahan agar tim pengkajian, pengembangan, dan pengawasan kawasan destinasi wisata Condet ini bisa sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya. Izinkan kami, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini karena sedikit mau menambahkan pemahaman saya atas destinasi di sini. Bapak Ibu, destinasi sendiri itu artinya adalah tempat tujuan. Kita harus berhati-hati itu. Lalu dikaitkan dengan Condet, destinasi wisata, tempat tujuan wisata. Akan lagi satu pertanyaan, untuk siapa dan dari siapa? Ini menjadi penting kaitannya dengan SK 881 itu sendiri. Agar kita tahu kita akan melangkah kemana dan berbuat apa. Ini penting. Ujungnya adalah kebenaran langkah itu akan membuat efisiensi keberhasilan yang sama-sama tidak. Kalau berani
emang salah satunya ikon dari Kala. Nah ini jadi saya ada ketertarikan dan saya akan minta petunjuk kepada ketua yayasan yang memang saya selalu berkoordinasi dan tidak menutup kemungkinan saya ini salah satu pindahan juga Pak Iwan. Mungkin dari 2007 itu saya sudah mulai pembudidayaan salak. Alhamdulillah sudah beberapa mancanegara masuk. Cuma memang keterbatasan saya. Nah mungkin kalau memang UGSK ini ada, bisa direspon juga bagaimana saya ini bisa juga dilibatkan sebagai petani. Mudah-mudahan harapan saya ke depan proyek ini akan maju. Ini nama saya dari Taufik Rahman. Saya lewat Kota Jakarta Timur. Tapi untuk hari ini saya berdiri di sini, saya sebagai anak cerdas, bukan sebagai dewan kota. Dewan kota ada masa baktinya. Di 2024 itu akhir masa bakti saya. Tapi sebagai anak cerdas, tempat saya dilahirkan, tempat orang tua saya dilahirkan, tempat nenek moyang saya dilahirkan, sampai kapanpun tidak akan punah. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, selama ini orang itu hanya tahu condet, tapi yang ikon yang harus ditunjukkan itu kita belum ada. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Kepala Dinas menyampaikan kalau yang sebelumnya bangunan ini adalah lab untuk kesenian karawitan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, sekarang diubah namanya menjadi Balai Kebudayaan Condet. Alhamdulillah itu suatu kemajuan. Condet itu adalah suatu wilayah, suatu kawasan, suatu bilangan, bukan suatu wilayah pemerintahan. Jadi mungkin saya sedikit koreksi Bang Herya tadi, Bang Iwan menyampaikan kalau yang termasuk wilayah Condet itu adalah Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balai Kambang, Kelurahan Tengah, Kelurahan Cilitan, dan Kelurahan Gedong. Jadi banyak yang belum tahu. Di SK 881 ini Gedong adalah salah satu dari kawasan Condet yang harus dikembangkan. Bapak Ibu juga harus tahu, yang dibilang Condet itu adalah dari ujungnya gedung tinggi, Grotefer atau Tanjung Os sampai dengan Cililitan. Jadi Condet itu bukan hanya wilayah-wilayah yang berbatasan yang ada di wilayah Kecamatan Kerajati, tapi ada wilayah Kelurahan Gedong yang masuk melalui wilayah pemerintahan adanya di wilayah Pasarbo, tapi masuk di dalam wilayah kawasan Condet. Jadi pengembangan itu harus secara terintegrasi. Kita tidak memikirkan wilayah secara pemerintahan, tapi kita memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan SK 881 ini menyatakan bahwa Gedong pun adalah bagian dari Pemda DKI. Pohon salak masih ngeblok 15 hektar. Diundang nih semua, kita semua, Suryadi Suryadja, waktu itu gubernurnya. Tawarin tuh tanah. Jawaban Pemda, kagak punya duit. Akhirnya dibikin SK tahun 85 status quo. Nggak boleh dibangun. 3 bulan dirobah SK tersebut. Status quo-nya mencok-mencok, sporadik. Karena apa? Karena ada pembangunan Condet baru. Tanahnya Pak Ardono, Ketua Umum PSSI. Awal mula hancurnya Condet di situ, Condet baru. Itu PHO, Pak. Banyak tanah PHO yang jadi perumahan. Dari Inerbang sampai Haji Ali, itu PHO. Dengan cara bagaimana caranya, itu dibangun. Bisa dibangun PHO. Mau dibilangin dan itu awal mulanya. Dulu Pak saya masih kecil Pak, di situ ada pohon padi. Kita ngamal kebo, no bang mana Sarayu, kebo Sarayu mau kebunnya di Madinah kita adu dulu tuh. Itu sejarahnya aja. Ini nggak ada Pak. Ketimpang lagi status quo tadi itu sporadik. Disebut di dalam SK Setu Babakan. Cara budaya tuh lagi ada dipindahin di Setu Babakan. Tanpa ngomong sama kita. Nah, pertemuan ini kita merasa nggak dihargai ini orang Condet.
Ini Pak Iwan peduli banget nih sama Pak Iwan ya. Jadi kasusin, ayo bang, terus bang, terus bang, terus bang. Alhamdulillah, pelan-pelan bikin silat, Muara Condet bikin festival, Tamu Gedung bikin. Ini berkat beliau nih, taruhnya jadi wali kota Jakarta. Besok jadi wali kota. Amin, amin, amin. Ini ada anggota Dewan. Kalau Pak Iwan jadi wali kota Jakarta, ini menisah lo Condet jadi. Amin. Yang saya tanyakan ke Pak Iwan di sini, serius nggak sih Pemda DKI untuk membenahi Condet? Tolong sampaikan ke gubernur. Kita audiensinya kata mau gubernur terima kita. Orang Condet tergalak-galak, tergahar. Jadi cagar budaya di Setu Babakan adalah menutupi kelemahan Pemda DKI untuk Condet. Ini bukan main-main, tak SK. Yang apa yang punya SK daerah menyesat pencolet doang. Kalau mau mindahin cagar budaya, orang-orang Condet pindahin juga ke sana. Nah, budaya, kehidupan kita sehari-hari disebut budaya. Ya, Pak Insinyur ya. Ini kita dulu sama-sama di Lebaran. Lebaran yang orang-orang tua kita gak boleh melewati orang tua. Kita dilarang di orang tua. Coba apa? Yang tahu saudara kita, paman kita dari orang tua kita. Itu ada budaya. Tung Jinjita, Tung Pamanu, Tung Kongru. Orang tua kita, kalau kita jatuh kita nyelonong aja. Tapi di situ maknanya, ini budaya pas Alisa bikin tahun 74 bukan masalah perumahan, ada konsal. Jadi kehidupan budaya Betawi di Jawa itu yang perlu diselesaikan. Kalau main pindahin ke Setu Babakan, kita pindahin. Kita udah mau orang saya tinggal di pinggir kali. Indah sama mahal. Gak tahunya itu Setu Babakan sejarahnya apa sih, Pak? Ada Kemen Danau punya orang Cina, Perponding itu obekannya orang Beda. Maaf, sama anggota Dewan. Jujur saya. Coba kalau kita diliputin, ini jamnya mau gimana? Kalau kita diliputin minimal, tapi setelah peresmian, Ojibowo menyatakan Setu Babakan jangan seperti Condet. Haji Tetem almarhum perwakilan kita marah. Siapa bilang Condet gagal? Masih ada kok pun salah. Cuma keseriusan Pemda DKI mana? Akhirnya disurvey, dibebasin lah pohon salak 3,5 hektar, kurang 3,5 hektar. Nah kita sih penyalain aja, pengen lah mobil-mobil. Eh gak tau aja dibebasin. Tapi gak diolah. Kayak barang rongsokan, Pak. Kayak mobil rongsokan gak diperbaiki, orang gak akan tahu. Lalu kemarin kita bikin acara jalan santai, kita masukin ke situ, orang tetangga sendiri di kebun itu nggak tahu itu DKI punya. Nah, makanya ini saya mohon sama Pak Iwan, tolong itu dikembalikan ke masyarakat. Pemda yang bebasin kita yang kelola, karena kita yang ngerti. Rubahlah nama yang untuk kayak ini kan jadi oleh dirubah. Itu jadi rubah, bukan pusat penelitian konsalap pemilu. Ini masyarakat butuh tempat yang pengen tahu benar-benar di kampung ini masih ada. Jadi Pemda DKI nggak disalahin loh maksudnya. Saya mohon Pak Iwan, bapak-bapak semuanya, anggota Dewan, berilah suara sedikit karena bapak perwakilan kita di Dewan Kota juga gubernurin lah. Gorong-gorong gitu. Nih, gimana? Ada SK-nya nih. Kalau nggak diurusin ngomong aja. Gubernur ngomong, saya tidak sanggup ngurusin Condet. Udah selesai. Benar gak? Kita gak ini lagi, udah selesai. Tapi gak selesai di situ. Kita bermain di petun. Karena ini alat hukum. SK itu adalah ada alat apa dasar hukumnya. Kita petun. Kenapa ini benar bisa dilontokan? Kenapa ini gak bisa dilontokan? Yang jelas ini salah kita juga. Orang Condet gak peduli. Orang tua kita dulu nyekolahin kuliah kita meterin, habis. Itu dikurangnya mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus terpikirkan jelas dan bagaimana kita menerjemahinya nanti. Karena tidak semua orang bisa memahami dari awal sampai akhir.
Seperti saya sih latar belakang bukan orang dari tiba-tiba jadi dinas kebudayaan. Dulu waktu pertamanya juga dari kelurahan Jati di Rawamangun sana, kerja saya tahun 94 dulu. Terus sekarang dapat amanah sama Pak Tanggir juga ini, kamu jadi kadis kebudayaannya mulai tahun 2020 ada ini. Jadi pemahaman sejarah latar belakangnya itu tidak bisa dipahami dalam waktu sekarang. Yang memahami tentu saja adalah wadahnya sendiri yang pernah dan hidup dalam masa-masa itu sampai dengan sekarang. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, tentu saja menjadi catatan khusus buat Dinas Kebudayaan. Walaupun kalau kita simak dan baca pahami SK881, Dinas Kebudayaan tidak ada di situ. Yang ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dan juga bukan hanya dinas kebudayaan, ada Bapeda, ada dinas sumber daya air, ada dinas cipta karya, semua. Maka pada kesempatan yang ini, mewakili pemerintah, kita di sebelah Jawa Tenggara ini hanya mohon maaf atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau misalnya ada yang dinilai lalai dalam memperhatikan kawasan konten. Nah, dan berikutnya mungkin kita tidak perlu lagi mengalami hal-hal seperti yang diuraikan tadi, terutama kalau kita mengajak apa yang menjadi sejarah kita. Biarlah itu menjadi pemahaman kita yang luar biasa, yang tidak boleh terjadi seperti kemarin-kemarin. Betul Bang Iwan ya? Jangan. Kita jaga sama-sama kondisi wilayah ini. Kampung Gedong, Padepokan Silat, Muara Combet, saya kerjakan waktu itu beberapa kali di sini, festival jadul, kemudian beberapa kali tempat di sini, asalan dan lain sebagainya, kita coba kerjakan di sini. Insya Allah ke depan kita akan buat seperti itu, beberapa waktu yang lalu. Ini karena pandemi COVID, kita tidak boleh di kerumunan Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan Pak Tanggir tolong dibantuin besok Bapak sama saya ke satu komisi Bapak. Jadi tolong dibantuin anggaran buat Jodet, tolong dibantuin. Alhamdulillah pada saat awal perencanaan jadi saya berjenggol mohon maaf betul saya diskusi dengan beberapa perwakilan dari tim pengkajian dan pengembangan kami mengusulkan tahun 2022 betul ya Pak Arifin ya kita mengusulkan beberapa misalnya kita usulin gapura kita usulin penanaman pohon itu kita coba Pak untuk kawasan terjadi kemudian kita juga tentu saja menambah alat-alat tradisional musik lagi untuk menggugah kembali. Kemudian untuk padepokan pencak silat, kami siapin baju pakaian, pakaian silat, kita siapin matras, kita siapin protektor, kita siap semua kita coba. Karena memang kegiatan kami untuk warga lokal. Semua itu nggak apa-apa bisa jalan karena kami yang mengusulkan, Bapaklah yang menentukan, Bapak bagian andalannya Bapak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Kiai Tamrin. Ya, Pak Kiai Tamrin adalah yang paling pertama mengusulkan lestari kerawitan Condet ini dirapikan tahun ini. Beliaulah yang membantu kami semua. Selain itu juga ada Taman Budaya Sulep, Pak Kiai sudah bantu. Terima kasih banyak Pak Kiai. Dan harapannya ke depan ini jadi lebih besar Pak Kiai. Amin. Kalau bayangin Pak Kiai kalau ada kalender of event di sini. Minggu kerjaannya sabra. Senin gambar promo. Kemudian tarik hari Senin. Terus berlanjut di situ. Sampai anggung pun kalau memang ada siapin. Berapa apa. Tapi inilah budaya. Karena salah satu tugas di SK881 bukan hanya tradisional Betawi. Tapi juga budaya Nusantara. Dan Alhamdulillah, warga Tonya begitu bagusnya, tidak pernah nyebutin bahasa Betawi. Pernah terpikir pada awalnya disebutnya Balai Budaya Betawi Condet awalnya. Sempat terpikir oleh mereka. Tapi karena kenusantaraan yang mereka harus pahami juga, begitu arifnya warga Condet menggantikan ini semua, mengakomodir semua. Terima kasih banyak. Ini saya ingin terhubungannya warga Betawi, ampun ya. Gitu. Jadi Pak Kiai pada kesempatan yang baik ini saya juga memohon bantuan Pak Kiai untuk sempatkan waktu energinya naik ke sini barengan
minta doa dari Pak Kiai juga, tapi juga masukan buat kita semua. Saya, kewenangan saya terbatas Pak Kiai, Bapak Ibu semua. Kewenangan saya cuma di kebudayaan. Kalau dibaca manual di wali kota enak banyak semuanya. Eh Pak Iwan, kan Pak Iwan ada berantem wali kota ini. Kan marahin dulu kalau jadi wali kota, tapi bismillah itu amanah. Ya, ayo dibikinin apa, begini itu. Tugas kita tuh melayani. Alhamdulillah Pak Profesor ya Lesir yang Profesor Pak Lesir yang sama-sama kita cintai kepala dinas kita Pak Iwan Henry dan Lesir cintai semua nih ada sahabat saudara yang mulia Bang Dhani Dekor Bang Iwan Masya Allah sehat dengan ada Dimas ada Pak Binsa dan semua yang ada di sini. Saya sedikitnya sampaikan. Saya menanggapi Bang Iwan tadi menarik. Saya kira Bang Iwan butuh audiensi sama Pak Gubernur. Jadi tidak ada persoalan yang tidak selesai dengan dialog. Kalau masyarakat Condet ini bisa dialog, ngasih surat audiensi, apalagi nanti suratnya, surat firmanya, fotoin kasih saya. Nanti kita minta waktu Pak Gubernur untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk bersama nafasnya sama orang Condet. Gitu. Makanya saya kemarin di Dinas Kebudayaan ketika rapat kerja dengan Pak Iwan, saya pertama yang saya minta ini adalah harus direnovasi. Makanya kemarin dananya sudah diketuk. Saya mengusulkan ini kemudian sama Taman Dunia Mitra TBS. Supaya musola ini juga saya minta diberikan, dibuat musola, jangan ada ruang satu gedung dijadikan, jadi musola ya butuh harus terpisah. Gitu. Makanya saya kira Pak Iwan ini sudah aspiratif, Pak Iwan ini sudah mengakomodir masyarakat Condet, saya kira tinggal dukungan aja. Kalau dukungannya jadi wali kota ya mudah-mudahan nahan. Karena wali kotanya sahabat saya juga nih. Saya pilih yang mana gitu ya. Bingung juga gitu ya. Dua-duanya sahabat baik. Jadi saya sahabatan sama Pak Iwan ketika belum jadi kasudin. Saya belum jadi dewa juga. Nah saya orang Batu Ampar, kemudian Batu Ampar 5. Saya mengusulkan sama beliau juga Pak. Supaya apa namanya ya, menghubungkan kembali tradisi mainan orang lapangan tapi kontor. Ya, itu udah punah tuh. Ya, Dalasin kok kadal, mulai gue dampu, saya serpetan dong, serpetan di rumah ya. Kita dulu dekat di sana tuh, sama Bang Nobi yang punya kuda tuh di rumah rantai itu. Dulu. Ya, kita perang-perangan juga di situ tuh ya, di kuburan gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira nanti bisa beraudensi dengan saya. Ya, saya tinggalnya sekarang jauh Pak di Venezuela, Ciracas. Ya, karena dapat istri orang Ciracas, jadi orang Condet tinggal. Makanya Condet itu contoh daerah ini. Nah, itu harus dipertahankan itu. Yang ingat sama saya gitu. Nah, orang Condet itu kalau mau bulan puasa datang, itu paling nyebur tuh sekali. Kali masih bening. Nah ya, Allah nawa itu busla limu isali Ramadona hadis sanati bakar perang. Ingat ya? Bakar perang di ayat. Nah, keramas dah tuh kita. Nah, sekarang udah nggak ada sampur banyak gitu ya. Nah, jadi itu harus dilanggengkan, dilestarikan gitu. Makanya ada Bang Iman ya, saya meskipun dapil saya bukan Condet Pak, izin dapil saya di Ciracas. Jadi kemarin kalau Bang Iman bilang ini ada dewan nih aspirasi kita nih, kalau saya dan dapil dewan kita dapil mau dapil 5, tapi kalau urusan dewan Condet kagak ada dapil dah gitu ya. Kagak ada dapil, yang penting kalau dari Condet udah abang kita, saudara kita semuanya sama. Nah kita perjuangkan dah, makanya insya Allah ini sudah diketuk. Ini sudah saya, makanya bagaimana saya ada marah-marah juga, mana ketuk? Wah karena dia ketuk, begitu. Jadi bagaimana tuh kalau rapat kerja sama saya, itu tinggal kedip aja. Ya kedip. Yang ini, ya, yang ini Ustaz, yang ini Pak Kamrin, udah oke, okay, jebret udah. Kami juga belum dapat apa-apa ya. Ya, gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa kedip-kedipan lah sama beliau.
kayak janda berdua lah gitu ya. Masya Allah, udah langsung hati ke hati loh Pak. Nah, jadi gimana caranya kita bisa? Nah, saya ini Pak, saya usulkan, bagaimana bikin surat deh. Bikin surat ke Pasir PKS, ya. Bikin surat ke Pak Gubernur, apa aspirasinya? Nanti datang hari Selasa, surat datang, nanti kita jawab. Bang Iwan diminta datangnya hari apa, kita ketemu. Nah, kita bongkarin deh semuanya, apa maunya. Nah, nanti biarin praksi PKS yang akan memperjuangkan bareng sama kepala dinas. Jadi nanti di belakang kita obrol-obrol sama beliau. Nih Pak Iwan, ini kondisi begini nih Pak, ini Bang, ini begini, gitu. Ya udah, kita mainkan nanti, ya. Ya mudah-mudahan praksi lain mau juga, gitu ya. Ya kadang-kadang pasirnya juga ada yang kagak mau, nah kita tunggu-tunggu berdewa sama dewa ya. Saya kira itu benar-benar bermanfaat dan doa Ustadz yang lain lah ya, ini ada Ustadznya ya, saya doanya bahasa Indonesia aja ya biar pada ngerti ya, saya doain apa, jangan kayak suami istri minta Allah menjawab istri wahidat, minta ya Allah tambah istri saya satu lagi, istrinya amin karena umur kami lagi ya, begitu istrinya marah Bapak-bapak lagi lah, paling amin-amin gitu. Makanya ibu-ibu kalau pergi umroh sama laki, dia sikut bahasa di siapa, biar gua tahu minta apa gitu. Minta amin lagi, amin ya. Ayo sama-sama kita baca Fatihah. Fatihah ini untuk kita semua, untuk keberkahan Condet, untuk kepala dinas, untuk dirinya nih, UPT-nya nih, untuk Pak Iwan, untuk Pak Dani, untuk semua yang ada di sini, mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Berkah. Desa Ramadan berkah. Amin. Luar biasa berkah Ramadan. Salat yang biasanya keras begitu Desa Ramadan. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi lil jalali wal karim wal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyyuka wa rasulika nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah rahmati berkahi kami semua. Ya Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan hasrat harapan warga Condet ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang memudahkan segala yang susah, Engkau yang meringankan segala yang berat, Engkau yang mendekatkan segala yang jauh, maka berikanlah kabar gembira buat kami masyarakat Condet ya Allah. Apa yang menjadi harapannya Engkau kabulkan melalui sarana dan wasilahnya kepada dinas kami ya Allah. Ya buat bulan puasa. Iya, bir mentok. Demikian acaranya, dan ini kali ini kita akan lihat proses pembubuhan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap Betawi Condet sebagai destinasi wisata dari seluruh tokoh masyarakat dan pejabat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh yang telah mendukung acara ini. Dan ini ada dari Besut channel YouTube Bang Rusli dan R Rumah Kreatif Condet. Terima kasih, saya ucapkan kembali demikian laporan dari acara Kongres Rakyat Betawi. Jangan lupa dukung channel kami sehingga bisa bermanfaat lebih banyak. Terima kasih.